adalah pembelajaran senam kebugaran, yaitu tentang kekuatan otot tangan, kekuatan otot kaki, kekuatan otot perut, kekuatan otot pinggang. Mari kita praktekkan di lapangan. Lihatlah gerakan-gerakan seperti ini. Awal dalam melakukan kebugaran adalah jalan buaya. Sudah lihat contoh. Terbuka, belakangnya kita lintas di jalan. Kita tekan jalan, kita ikuti. Ini kekuatan dengan otot tangan ini harus bersiap. Mulai. Ya. Ini untuk anak laki-laki. Gerakannya sama, lurus. Ya, ayo, 1, 2, 3. Ini untuk anak perempuan. Ya, untuk melatih kekuatan otot kaki, awal pertama adalah naik turun tangga. Lihat, belajar 1. Nah, ini untuk melatih. Nanti kekuatan otot kaki. Ini gerakan latihan kekuatan otot kaki yang kedua. Gerakan kekuatan otot kaki yang kedua. Ini jongkok. Nah, gerakan melakukan kekuatan otot kaki yang dinamakan skoja. Perhatikan gerakan mulai. Jongkok, silang kakinya. Jongkok, nah, lompat, silang kaki. Jongkok, lompat, jongkok, lompat. Nah, ini adalah kekuatan otot, latihan kekuatan otot perut. Lihat kedua kaki lurus, kedua tangan di atas. Angkat kedua kaki lurus dengan latih kurang lebih 2 detik. Tahan. Gerakan set up sebenarnya pegang dan lakukan gerakan. Yuk, mulai. Kembalikan dari yuk. Ya, kembalikan dari set up kedua tangan ya. Good, pegang, angkat. Halo. Ini kembalikan dari set up, jadi yang dinamakan back up. Ya, inilah latihan kelincahan, yaitu yang dinamakan lari bolak balik atau shuttlebug. Perhatikan, 1, 2, 3. Ya, jongkok, ya, lari, jongkok buka, ya, lari, ya, lari. Ini yang dinamakan cukup. Ya, setelah melakukan lari bolak balik atau shuttlebug, sekarang Anda gunakan melakukan shake-shake. Ya, tengah, ya. Kembali, putar, ya. Ya, cukup. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.